Kita mulai ya. Udah bisa mendengar suara Ibu enggak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Karena ini kelas perdana, Ibu apa mengucapkan selamat datang di kelas aspek teknis daur ulang limbah TL4121 ya. Hari ini kita akan membahas tentang silabus kuliah, kemudian hal-hal dasar yang akan kita pelajari mengapa daur ulang limbah itu jadi penting. Ya kan, apa belajar tapi nggak tahu apa pentingnya belajar tentang hal tersebut gitu ya. Oke. Kalau slide share-nya kelihatannya? Sudah terlihat, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke. Semuanya turn off videonya sih ya, jadi tapi tidak apa-apa. Nah, dalam kuliah ini yang Ibu harapkan itu kita akan membahas tentang konsep penanganan limbah mulai dari reduksi sampai kepada landfilling. Artinya sebenarnya konsep dasar dari hulu ke hilirnya ininya. Walaupun kita akan menekankan lebih banyak kepada aspek teknis. Artinya kita akan melihat unit operasi apa yang diperlukan untuk bisa mencapai tujuan daur ulang limbah tersebut. Kemudian, sebagai pengantar di awal itu kita harus lihat dulu apa sebenarnya menjadi permasalahan utama, kendala, peluang yang dihadapi dalam daur ulang limbah. Selain itu, dalam kuliah ini akan dilihat background mengapa daur ulang limbah itu menjadi hal yang penting. Dua hari yang lalu itu kita melihat bahwa industri-industri penghasil packaging, limbah packaging itu sudah memiliki organisasi asosiasinya. Gitu. Jadi mereka industrinya sendiri sudah siap untuk bisa ikut berkontribusi dalam mengelola sampah yang dihasilkan dari industri packaging. Jadi konsep yang terkait dengan circular economy, sound material cycle society, konvensi yang berlaku secara internasional, manajemen pengelolaan lingkungan termasuk dalamnya clean technology, zero waste, dan konsep lainnya. Termasuk konsep dasar yaitu pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dari mata kuliah ini sebagai dasar pemikiran. Karena kalau tanpa dasar pemikiran, yang kita pelajari capek menghitung, capek membuat konfigurasi, membuat desainnya, tetapi ternyata kita tidak tahu di mana ditempatkan dan apa yang bisa dipromosikan dari hasil desain tersebut. Oke. Okay. Nah, selain itu kita akan melihat tentang bagaimana proses operasi atau proses sendiri dari pemanfaatan limbah baik itu domestik maupun industri. Misalnya pemanfaatan potensi gas bio, pemanfaatan panas dari insinerasi, potensi fly ash, dan sludge, termasuk daur ulang material. Nah, semester ini yang kita highlight sebenarnya ini kalau semester lalu apa setahun yang lalu kita fokus pada daur ulang plastik. Nah, semester ini kita coba fokus ke daur ulang baterai, tapi baterainya bukan baterai biasa, tapi baterai yang di masa yang akan datang kita perkirakan, kita prediksi, itu akan banyak diproduksi. Karena sekarang sudah berdasarkan perkembangan teknologi, kita dan perkembangan di sektor kapasitas menyimpan energi, maka cita-cita suatu saat kita punya mobil yang ramah lingkungan, artinya tidak menggunakan bahan bakar konvensional, tapi menggunakan baterai, itu akan segera diproduksi massal.
Nah, konsekuensinya dari produksi massal pasti ada dari mana sumber energinya kalau misalnya bukan dari minyak konvensional, itu tadi dari baterai yang digunakan. Nah, fokus kita untuk ke material yang akan didaur ulang adalah baterai. Walaupun kita tetap akan membahas tentang daur ulang plastik dan daur ulang logam. Hal yang penting berikutnya adalah tentang evaluasi. Jadi proporsi penilaian, UTS itu 30%, UAS-nya 30%, tugas dan kuis 40%. Jadi ada kalanya nanti Ibu buat kuis. Sebenarnya Ibu mau ini, mau lihat apa? Kalau videonya di turn on dulu sebentar, boleh nggak? Mau lihat nih, ada yang masih tidur-tiduran, boleh. Jangan-jangan. Coba. Ini 2017 berarti sebenarnya apa? Sebagian anak wali Ibu ya? Ya, ada Fatia tuh. Sekarang enak, soalnya Ibu pakai ruang kelas terkade, jadi Ibu bisa lihat kalian rame-rame di depan ini dengan monitor yang besar. Bukan di laptop. Oke. Okay. Kalau Ibu mendongak, bukan Ibu sok-sokan ya. Ini memang kameranya dibuat begitu, jadi seolah-olah Ibu mendongak. Coba next-nya itu, oke, okay. Revan. Yes. Nah, terkait dengan ini peserta, udah boleh di turn off lagi deh. Udah apa-apa. Terkait dengan peserta kelas, sebenarnya Ibu kalau mata kuliah pilihan, inginnya itu pesertanya itu jangan terlalu banyak, karena kan kalau 50 orang itu dalam satu kelas itu sama seperti kuliah wajib aja gitu. Padahal ini kan pilihan. Jadi seharusnya yang tertarik itu yang memang benar-benar tertarik di aspek teknis daur ulang, atau minimal yang memang tertarik dalam pengelolaan dan teknologi daur ulang limbah gitu. Kalau yang cuma iseng-iseng gitu karena temannya ikut, ya udahlah, nggak usah lah. Biar kelasnya jadi tereduksi sedikit. Harusnya maksimal 10-20 orang cukup untuk mata kuliah pilihan. Oke. Di evaluasinya sudah jelas ya. Jadi 30% UTS, 30% UAS, dan 40% tugas dan kuis. Nah, kehadiran itu Ibu akan buka presensi mandiri di akademik ITB ACID. Dan Ibu udah setting batas waktu pengisiannya. Jadi setiap hari itu kalau kelas ADU itu mungkin sampai jam 1 Ibu settingnya. Jadi sebelum jam 1 harus sudah masuk ke situs akademik ITB ACID. Yang hadir di kelas itu menyatakan kehadirannya di situs tersebut. Ini beberapa referensi yang kita gunakan. Ada handbook tentang recycling, bukunya tebal sekali. Tapi Ibu nggak bawa hari ini karena kalau bawa, sekarang itu riskan kalau bawa-bawa yang berat-berat. Nah, itu bukunya tebal sekali. Edisinya terserah mau edisi yang keberapa, tapi itu kita jadikan acuan utama terutama di bab-bab yang berhubungan dengan aspek teknis. Kemudian ada buku Burton, Resource Recovery and Facility. Selain literatur utama kita ya, Chovanoglu's Solid Waste Management, itu tetap bisa dijadikan acuan. Nah, karena sekarang yang berkembang sekarang di Indonesia itu sampai membuat asosiasi packaging consumer product, itu coba cari tahu Selke, packaging and the environment, alternative trend and solution. Nah, di situ banyak sekali pemikiran-pemikiran tentang daur ulang limbah, tidak semata-mata fokus pada sektor domestik seperti di buku Chovanoglu's dan Burton maupun Bloom, tapi lebih banyak memfokuskan pada sektor industri. Kemudian ada beberapa e-book dan jurnal yang akan kita bahas casually kalau sesuai dengan topik yang akan dibahas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang kelas kita?
Nggak ada? Oke, gue lanjutkan ya. Nah, hal yang penting dalam konsep daur ulang limbah, jadi hari ini kita membicarakan konsepnya itu adalah konsep proses produksi. Nah, banyak mata kuliah kita sebelumnya yang sebenarnya sudah membahas konsep ini. Jadi hari ini gue hanya mengulang saja. Jadi dalam proses produksi, input utamanya itu apa ya? Kalau ada input utamanya itu apa? Prosesnya itu misalnya industri manufaktur. Kalau kita ambil contohnya yang lebih konkret, misalnya kita ambil industri ya tekstil misalnya yang membuat garment, kan? Contohnya industri tekstil, inputnya kira-kira apa? Yang disebut sebagai input itu? Kain, Bu. Bahan baku. Oke. Okay. Nah, inputnya itu kan yang disebut sebagai bahan baku. Jadi dalam proses ini ada bahan baku yang masuk ke dalam proses, alias industrinya sendiri, kan, pabrik. Kemudian ada produk yang dihasilkan. Nah, gimana letak posisi daur ulang dalam proses produksi? Siapa yang mau jawab nih? Biasanya, Bu, di produk hasilnya nggak 100% semuanya jadi produk bisa digunakan gitu kan, Bu? Biasanya ada waste-nya gitu, Bu. Jadi waste-nya itu yang bisa didaur ulang gitu, either dimasukkan ke dalam proses atau digabungin bersama bahan baku. Nah, yang kamu maksudkan produk yang jadi limbah itu produk yang bagaimana, apakah produk yang sudah sampai di konsumen? Jadi sebenarnya produk ini bisa kita bagi lagi, kan? Ada produk yang sudah sampai ke konsumen dari distributor. Kan ada distributor, kan? Tapi dia masih dalam bentuk produk. Dari distributor sampai ke konsumen. Nah, yang kamu pastikan yang mana yang sumber dihasilkan? Apakah produk kemudian dari konsumen, konsumen jadi limbah? Itu alternatif ya pertama. Nah, yang kedua, dari produk ini memang dari proses produksinya itu ada juga yang dihasilkan tapi ternyata tidak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan spesifikasi kualitas yang diinginkan. Nah, jadi dia ada juga limbah yang memang sebenarnya dihasilkan dari proses produksi sendiri gitu. Jadi dari produk kemudian dicek dengan sistem total quality management ternyata ada bagian yang tidak diterima gitu, karena kualitasnya itu tidak memenuhi persyaratan. Itulah limbah. Jadi di sini itu sebenarnya ada dua juga. Saya meng-highlight ini karena ada industri consumer goods. Kalau itu dari sini kedengaran kan ya suaranya? Kecil, Bu, suaranya, Bu. Ada industri consumer goods yang mengklaim daur ulangnya meningkat gitu. Nah, ternyata yang didaur ulang itu kebanyakan adalah defek dari proses dari produk yang tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Bu, kalau versi kita dari City Engineering ya dua-duanya bagus dalam sistem pengelolaan limbah. Iya kan? Tapi yang mana kalau dari sisi perspektif stakeholder yang melihat permasalahan apa yang kita butuhkan itu sebenarnya yang paling bermasalah itu ada di mana gitu kan ya? Apakah yang ada di konsumen ya atau masih ada di dalam lingkup proses produksi gitu. Nah, dari konsep dasar ini berarti kita melihat potensi adanya limbah itu bisa dari
bisa dari produknya ketiga, kemudian bisa juga dari proses produksi. Kalau dari input kira-kira bisa nggak ada limbah yang dihasilkan? Bisa Bu. Ada inputan yang nggak sesuai quality control-nya gitu, Bu. Oke. Jadi nggak diterima. Oke. Jadi quality control-nya itu kan bisa ada dua ya. Bisa dia quality control-nya di produk yang dihasilkan, tapi bisa juga karena ternyata bagian procurement-nya di bahan baku, ternyata sebagian besar bahan baku tersebut tidak memenuhi spesifikasi bahan baku yang diharapkan bisa masuk dalam proses. Jadi sebenarnya dari bahan baku itu tetap bisa ada limbah uang begitu. Nah, sekarang kata ini mata kuliahnya aspek teknis daur ulang limbah ini sudah kelihatan, sumber limbahnya sudah kelihatan. Jadi kita mengharapkan di manakah posisi daur ulang limbah? Ya, tadi udah ibu kasih clue-nya, di mana kita inginkan daur ulang limbah itu yang paling kita harapkan. Tanya yang paling diharapkan dulu. Di sini, di konsumen, ataukah di proses produksi karena menghasilkan limbah juga, atau di masih di industri tapi belum keluar, belum ada apa, belum melalui distributor ke konsumen, atau di sini yang kita kejar bahan baku Bu. Hah? Yang di mana, di bahan baku dulu yang paling utama, sebelum sampai konsumen nggak sih Bu? Kalau misalnya udah sampai konsumen kan semakin sulit untuk mengelola teknis daur ulangnya gitu. Tapi kalau misalnya di industri, kita punya peraturan yang langsung bisa kena ke industrinya. Oke. Beda ya, ada yang bilang di input, ada yang bilang di konsumennya. Ini urusan, karena beda ya. Kalau udah di konsumen, memang peraturannya berbeda gitu. Tapi kalau dari konteks negara kita ini di Indonesia, sebenarnya kita mengharapkan daur ulang itu adanya di mana? Pertanyaan itu tadi kurang lebih begitu ya. Ada yang menjawab di konsumen, karena apa tadi alasannya? Alasannya tadi apa? Siapa tadi yang menjawab ya? Ibu juga. Ibu lihat, tapi karena bukan viewer yang bicara yang ditampilkan. Matthew, kamu jawab tadi di konsumen, alasannya apa tadi? Saya di input, Bu. Oh, Matthew di input. Oke, ya, Matthew dulu. Matthew katanya di input. Alasannya apa? Mengapa kamu lebih fokus yang utama di input? Kalau misalnya tadi kayak contohnya pabrik garment ya, Bu ya. Ditakutkan kalau misalnya barang-barang bahan bakunya itu udah dari awal udah banyak yang buruk, jadinya takutnya langsung jadi banyak waste gitu, Bu. Jadi biar nggak usah masuk proses lagi, buang-buang substrat yang lain, mending langsung dari awal aja gitu. Jadi okay. QC di awal ditatin. Oke, okay. Alasan matching itu karena ya di sini kan sudah di awal, kalau mau di sini sudah di stop, berarti nanti ke proses yang dihilirnya itu akan lebih sedikit gitu, yang akan cacat atau produksi. Itu alasannya. Jadi perspektif matching itu adalah perspektif dari ke produsennya ya, yang punya pabrik, yang punya manufaktur, yang berproduksi. Kemudian tadi siapa yang menjawab di konsumen? Saya, Bu. Iya, Bu. Kalau menurut saya sih, Bu, kenapa fokus utamanya, kalau sekarang ya, Bu, dalam kondisi aktualnya sekarang tuh, karena pola konsumsinya kan udah terbentuk, Bu, di konsumen itu. Nah, yang paling sulit untuk diatur itu menurut saya masalah di konsumennya gitu sih, Bu. Gimana caranya sih mereka bisa mengembalikan si sampahnya untuk didaur ulang. Makanya sebenarnya yang jadi fokus utama sekarang justru gimana cara si konsumen ini bisa dapetin tuh si aspek teknis daur ulangnya secara jelas gitu. Tapi kalau saya share pribadi, kalau misalnya mau ideal, justru saya tadi bilangnya sebelum ke konsumen sih, Bu. Jadi secara proses as a whole gitu, gimana caranya mengurangi sebanyak mungkin kemungkinan terbentuknya sampah gitu, Bu. Oke. Nah,
David, kita di karena aturannya ini konsumen jadi lebih lebih susah diatur tuh di konsumen. Tanya yang besar kayak tadi untuk konteks negara kita sebenarnya kita mau fokus di mana? Karena David menjawab seperti itu, ibu berpikir kalau memang di konsumen atau di input, karena pertanyaannya karena tadi kalau jawaban dari itu sepertinya kamu lebih fokus pada sampah yang dihasilkan ya. Nah sekarang kalau kita lihat yang manakah sebenarnya kan kalau dari limbah itu kan bisa kalau dari wujudnya itu ada berapa yang mungkin terjadi? Padat cair gas ya Bu ya? Oke, cair gas padat ya. Nah, kalau tadi sepertinya apa namanya dasar memikirnya dasar itu adanya yang di padatnya. Nah, memang kuliah ini kita lebih banyak fokus di limbah padat begitu. Nah, perspektifnya kalau misalnya kita memilih, karena kan ini tujuannya sama seperti tadi. Kalau untuk konteks negara kita, kalau kita mau menyelesaikan persoalan pengelolaan limbah. Pertanyaan utamanya itu yang mana sebenarnya yang paling memberikan masalah buat kita. Jadi tadi udah mulai dibuka, ya bu di konsumen karena susah ngaturnya gitu. Kalau Matthew lebih banyak perspektifnya dari perspektif holder dari produsennya. Ya bu, kalau dari awal udah bisa dikurangi, maka proses ke belakangnya akan lebih sedikit limbah yang dihasilkan. Oke. Nah sekarang karena kita bicara membahas hal tersebut, pertanyaannya secara kuantitas yang manakah kira-kira kita prediksi paling banyak menyumbang limbah? Jadi bayangkan tuh bukan hanya padat tapi juga cair dan gas, di mana tuh letak di konsumen setelah sampai di konsumen, masih di industri atau di proses atau di input? Proses. Bayangkannya jangan hanya satu industri. Bayangkan tuh banyak industri ini kan tematik ya, menggambarkan satu industrinya. Tapi yang sebenarnya yang kita bahas sekarang itu adalah banyak industri. Proses bu, kemungkinan besar. Di industri apa? Atau di bahan bakunya? Proses bu. Proses. Di proses. Yakin? Yakin di proses? Kalau saya pernah ngebaca jurnal gitu kan Bu, terkait masalah perbandingan. Tapi ini limbah padat banget sih Bu, saya ngeliatnya. Ternyata setelah diketahui jumlah limbah padat yang dihasilkan industri itu lebih banyak dari bahan-bahan baku yang tidak diterima oleh industrinya maupun bahan-bahan jadinya yang tidak dikeluarkan kepada konsumen gitu sih Bu. Hampir sekitar 75% dari total sampah yang ada gitu Bu, dari industri. Nah, salah satu yang diharapkan dari kelas ini, kita nanti kalau melihat prinsip dasar yang mana sebenarnya target kita melihat sistem kita secara keseluruhan. Dan bayangkan entitas sistemnya itu bukan cuma satu industri, tapi banyak industri yang menghasilkan dengan proses produksi yang sama, input, produksi, produk, sama. Nah, tinjauan tadi yang David tadi udah menyebutkan bahwa kalau ada diktat, ternyata yang paling banyak itu di bahan baku, itu dicek di bahan bakunya itu paling banyak. Tapi kan kalau misalnya kita lihat dalam perspektif keseluruhan dan secara agregat gitu lah, kalau kita totalkan semua setiap industri itu yang paling banyak yang dihasilkan itu sebenarnya yang mana? Karena kan tujuan industri itu adalah menghasilkan produk, ya kan? Benar nggak? Kalau berandai-andai, kalau industrinya sendiri, ya masing-masing tadi mungkin seperti yang disebutkan David, kalau dia masing-masing, reject aja dia misalnya mau menghasilkan
Kalau percaya kecengkalan masa kan, misalnya dia menghasilkan 100 ton. Right? Mungkin limbah dari proses dari input proses dan produknya sendiri, kalau 100 ton yang akan dikirimkan distributor ke konsumennya, berarti harusnya kalau banyak yang di-reject di input itu bisa nggak sampai 200 ton misalnya dari awan, 100 ton reject dari sana. Atau nggak sampai 100 lah, nanti nggak balas, proses kan ada juga limbah. Kita anggap misalnya 70% seperti data Matthew tadi, 70% di sana berarti 70 ton dan dari proses ini 30. Proses dan produk di masih internal di dalam pabrik tersebut 30 ton. Nah, produk ini udah sampai ke konsumen. Produk yang selesai itu ternyata bukan produknya aja. Untuk sampai ke konsumen, distributor ditambahin apa? Supaya bisa sampai aman dan bisa digunakan oleh konsumen. Transportasi, packaging. Ditambahin barangnya kan? Kendaraan ya, Bu. Iya, ditambahin ada kemasan di sini. Misalnya tadi sampai 100 ton, 100 ton. Ada kalanya, apalagi di industri elektronik itu produknya itu kecil gitu, tapi kemasannya berlapis-lapis. Iya nggak? Iya, Bu. Bu, mau bertanya, Bu. Apakah berarti Bu yang packaging itu tidak termasuk di dalam proses yang kita definisikan di sini, Bu? Berarti packaging itu adalah bagian dari bentuk distribusi produknya sampai ke konsumen. Saya pikir tadi packaging itu termasuk dari si, kan itu bagian dari dalam proses di bahan baku ini juga kan, Bu ya? Bisa, tapi kalau pabrik itu kan suka ini ya. Jadi dia kalau distributor tuh dia belinya bulk ya dalam bentuk jumlah besar. Kemudian packagingnya sendiri itu nanti ada divisi sendiri, bisa juga dari pabriknya dia punya divisi sendiri, divisi packagingnya. Tapi untuk distributor, kan dia perlu menjaga bahwa apa yang dia diproduksi itu sampai ke konsumen, benar, karena ini ditambahin lagi. Jadi di kemasan sendiri pun, nanti kita bahas pada saat kita bicara plastik dan kertas. Kemasan sendiri pun itu ada beda-beda tingkatannya ternyata. Ada yang satu yang langsung dekat dengan produknya, yang kedua fungsinya lain lagi, yang ketiga fungsinya lain lagi. Jadi makin banyak dan sebagian besar itu juga kontributornya ada di kemasannya. Nah, karena urusannya limbah, limbah kalau by definition itu kan berarti produk yang tidak diinginkan lagi, yang secara ekonomi nilai utilitasnya udah dekat dengan nol, dulu udah kita bahas di pengolahan limbah padat, kan? Nah, sekarang kalau misalnya ditambah lagi dengan kemasan, kemasan ini fungsi pertamanya kan kalau udah sampai di konsumen sudah digunakan, ya langsung otomatis kalau tidak digunakan lagi ya langsung hilang, kan? Ini apa namanya? Nilainya itu fungsinya dari dekat dengan nol, jadilah dia limbah. Pertanyaan question besar kita kalau melihat kita pengelolaan limbah secara keseluruhan, pertanyaan besarnya adalah kuantitas yang manakah yang akan jadi target dari sisi kuantitas. Kalau nilai bahaya ya tergantung industrinya ya, karena kan biasanya kuantitas, kualitas itu kan menjadi karakteristik limbahnya. Nah dari sisi kuantitas di manakah letak sumber limbah yang paling besar, itu pertanyaan utama kita. Jadi kalau kita membuat kalau kalian nanti suatu saat mana tahu ada yang jadi penentu kebijakan itu bisa tahu targetnya itu di mana gitu. Jadi buat kebijakannya ada dasarnya dan ada data yang mendriver kebijakan tersebut. Jangan misalnya ujuk-ujuknya boleh aja industri misalnya ini case-nya. Industri boleh saja mengklaim limbah yang dihasilkan bahan baku dan proses produksi itu kalau mereka sudah masukkan kembali dalam konsep cleaner produksi bisa diklaim sebagai bagian dalam upaya reduksi pengolahan sampah secara
keseluruhan. Pengolahan limbah dan pengolahan sampah secara keseluruhan. Itu yang mau untuk highlight. Nanti kalian bisa memikirkan lagi dengan lebih tenang dan data dengan data yang lebih akurat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pengen bertanya Bu, di Indonesia sendiri kan di Undang-Undang 18 kalau saya nggak salah itu udah diperkenalkan juga Bu tentang IPR sama industri-industri. Nah, yang kayak begitu tuh Bu, bentuk dari IPR sendiri itu kayaknya saya tidak melihat di sistem, di skematik ini sih Bu. Kayaknya tadi saya kebayangnya dari situ si konsumen ini kayak bergerak sendiri gitu secara individu untuk menyelesaikan masalah limbahnya gitu. Atau harusnya kayak gimana Bu ya kalau dari IPR sendiri? Terima kasih. Sebenarnya, Jokin, kalau di sini itu sebenarnya dia udah tergambarkan. Ini kan kalau konsumen ini sebenarnya harus keluar dari apa kotak besar itu. Menggambar skema itu benar. Jadi, kalau dia sampai di konsumen, melalui distributor tadi. Nah, di IPR itu tarik menarik. Jadi, sekarang siapa yang paling bertanggung jawab di Moldi? Di sistem proses produksi secara keseluruhannya apa setelah dari distributor ke konsumen yang bertanggung jawab. Nah ini tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun itu tarik ulur siapa yang paling bertanggung jawab. Nah kita dalam undang-undang pengelolaan sampah kita sebenarnya sudah sedikit diatur gitu, tapi belum dilaksanakan. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya itu kalau di undang-undang kita itu dibagi dua, tapi proporsinya tidak dinyatakan secara eksplisit. Ya. Ada konsumen sendiri sebagai penikmat, kan dia udah pakai ini produk, masa harus lepas tangan terus dikembalikan lagi ke produsen, kan tidak begitu. Tapi yang kita harapkan ada pembagian antara produsen dan konsumen. Nah itu. Tapi tadi bagus menyampaikan pertanyaan, jadi konsep secara keseluruhan nanti yang sebenarnya target ini yang akan kita bahas lebih lanjut itu adalah konsep IPR. Jadi dua minggu inilah, karena berikutnya kita akan membicarakan hal-hal aspek teknis yang lebih banyak. Oke, nah persoalan besar untuk menjawab pertanyaan Dangsi tadi itu ya ini tadi. Yang manakah sebenarnya yang paling menimbulkan masalah? Satu. Yang kedua, kuantitasnya di manakah yang paling banyak? Tapi kalau share responsibility harusnya di share dong. Enggak mungkin kita membebankan ke konsumen. Toh dari input sampai proses produksi dan ke konsumen itu tetap saja produsennya juga menikmati keuntungan. Konsumen juga menikmati keuntungan dalam arti dia memanfaatkan produk kan, jadi dia bisa memenuhi kebutuhan. Begitu. Pengantar ulangnya. Tapi ini kan masih urusan limbah. Sekarang mau di mana target daur ulang kita tadi? Pertanyaan besarnya tetap ada di yang manakah yang paling bermasalah, di manakah kuantitasnya yang paling. Nah, sekarang saya lihat tuh industri packaging melihat mulai masuk ke dalam sistem pengelolaan limbah ya packaging yang mereka hasilkan. Kemudian berita pagi ini sekian ribu, puluh ribu pemulung itu bisa dilibatkan dalam pengelolaan sampah gitu ya yang dimotori oleh industri. Nah, pertanyaan misalnya tanpa industri pun ini ya, tanpa industri pun sebenarnya pemulung sudah bergerak sendiri untuk mengelola sampah tersebut. Jadi kalau misalnya itu juga diklaim sesuatu yang established masih diklaim juga. Jadi upaya tadi seperti Matthew tanya, bagaimana dengan yang diimput, bagaimana dengan yang saat ini bagaimana dengan hal lain yang belum dilakukan oleh pelaku pengelolaan sampah yang lain itu masih jadi pertanyaan kita. Oke.
Tapi kalau di kuliah ini, kita tidak akan membedakan. Ini hanya pengantar awal ya, tidak akan membedakan antara mau yang mana nih, mau yang di import atau di proses atau di konsumen. Semua kita kerjakan, karena kita fokus. Kalau misalnya punya masalah di bahan baku, ada limbahnya, apa yang harus kita lakukan? Apa unit proses, apa unit operasi yang diperlukan untuk mengolah limbah tersebut. Di proses juga pertanyaannya sama, di produk juga pertanyaannya sama. Jadi, kalau dari sistem proses produksi ini, yang kita harapkan itu adalah bagaimana cara memanfaatkan limbah ini menjadi produk yang bisa dimanfaatkan kembali. Nah, konsep proses produksi ini erat kaitannya dengan pilihan atau notion yang sekarang berkembang, yaitu tentang circular economy. Ya kan? Nah, di circular economy kita tidak berhenti di sini, limbah dikelola, kalau bisa limbahnya harusnya balik lagi ke proses produksi. Tapi dalam circular economy, proses produksi ini kita tidak mengharapkan berhenti di satu. Misalnya dia menghasilkan limbah nih, bahkan dia sendiri yang mengolah limbah tersebut dan memanfaatkan limbah tersebut. Tapi dalam perspektif circular economy, yang dimaksud dengan pemanfaatan limbah bisa saja dimanfaatkan oleh industri yang lain. Nah, kalau misalnya Ibu minta kalian menggambarkan konsep besar, dari konsep dasar ini menjadi konsep circular economy harusnya sudah bisa ya. Kebayang nggak? Kebayang Bu, kayaknya Bu. Kebayang ya? Bisa ya? Oke. Nah. Kalau data yang kami peroleh itu berbeda dengan data yang ternyata yang dikonsumen ini banyak sekali, karena dia sudah akumulasi dari semua proses produksi. Jadi sisa yang dimanfaatkan itu adanya di konsumen. Tapi bukan berarti langsung semua, kalau gitu di konsumen aja semua yang menjadi beban untuk membayar pengelolaan limbah yang dihasilkan. Dan begitu ya. Jadi sebagian besar itu ada di konsumen dan sebagian besar itu ada di sektor domestik. Nah, ini ya sektor domestik kita masih punya kendala dengan pengelolaan sampahnya gitu. Jadi kita punya isu besar di sini. Kalau di proses produksi, industri itu kan apa ya? Mencari keuntungan gitu ya. Jadi dia berusaha untuk bisa memanfaatkan limbahnya dan menghasilkan value yang lebih besar selama proses produksi tersebut demi kepentingan ekonomi. Nah kalau di konsumen kan enggak, pikirnya bukan begitu. Kalau udah enggak ada fungsinya, udahlah buang aja gitu. Itu bukan urusan kami gitu. Karena kan udah selesai, udah bayar, udah beli produknya, itu urusan sampah tuh bukan urusan di konsumen. Kita punya pandangan yang seperti itu yang ada di Indonesia. Oke. Jadi dari konsep ini kita sudah punya apa? Batu pegangan gitu ya. Kalau nanti untuk membuat kebijakan yang mana yang jadi target tuh harusnya ada base-nya tadi itu. Yang mana yang paling problematik? Nah, itu yang dikejar. Kemudian yang mana komunitasnya yang paling banyak. Jadi hampir sama seperti dalam penyelesaian persoalan pengelolaan limbah yang lain, yang kita kejar tuh seperti yang mana yang paling bermasalah, yang mana yang menyebabkan masalah paling besar, yang mana yang kualitasnya yang paling banyak. Oke, ya kalau ini udah mengerti, rasanya pengantar kuliah ini udah sampai berapa persen ya. Jadi dalam aspek teknis daur ulang, kita akan bicara tentang teknologi, pengelolaan, dan sosial ekonomi. Termasuk jenis-jenis R yang lain ya. Sekarang tuh ada yang sampai replanting katanya. R-nya ya boleh-boleh aja. Tapi kan nggak semua bisa di-replanting kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, karena kita seperti tadi kan, bicaranya kita stop bahwa
di kalau di pabrik tuh dia sendiri karena keinginannya karena harus profit, berarti ada value added yang ditambahkan. Nah, di dalam sistem pengelolaan di konsumen itu harusnya seperti itu. Jadi, untuk bisa menyelesaikan itu diperlukan orang-orang yang punya kreativitas. Tapi kreativitas saja kan tidak cukup ya dalam membuat apa mewujudkan circular economy jadi nyata itu nggak bisa cuma kreatif, tapi butuh inovasi. Nah, sebelum ke tugasnya, akan kita lanjutkan dulu dengan kayaknya di setiap pengantar kuliah ibu, ibu pengennya ada yang seperti ini. Kalian menemukan problem setnya tadi yang udah kita define sebenarnya di titik ini banyak. Bagaimana caranya? Pertanyaan kita banyak, pertanyaan besar. Bahwa karena kita punya problem di input, di proses, di produk, entah itu masih dalam lingkup industrinya, di konsumennya, kemudian masuk lagi ke kontributor, mengintroduce hal yang baru lagi di sisi kemasan. Ini semua adalah problem set di sistem pengelolaan limbah. Nah, karena kita punya problems, berarti harus ada ide-ide yang cemerlang, resource yang disiapkan untuk bisa menghasilkan value creation. Tapi Ibu bilang urusan kreativitas itu tadi tidak bisa berhenti kreatif aja gitu. Dia harus inovasi karena dari kreativitas itu kita bisa menghasilkan ide. Ide tersebut dituangkan dengan meningkatkan hasilnya itu harus ada nilai tambah. Nah, di aspek teknis daur ulang, itu karena yang diperlukan itu adalah upaya untuk melihatnya dari perspektif yang lain gitu. Dan menghasilkan value added yang lain lagi dari yang sebelumnya. Jadi, kelas aspek teknis daur ulang ini lebih banyak menekankan ke hal tersebut, walaupun kita belajarnya memang nanti gue ajarin juga sih cara milih-milih screen, cara nyari-nyari memilih unit operasi untuk bisa membedakan berdasarkan ukuran, berdasarkan berat jenis, itu akan kita pelajari. Tapi yang utamanya bahwa apa yang sudah kita pelajari dalam bentuk operasi dan unit proses tersebut harusnya bisa tertuang pada hal yang kreatif. Karena problem kita tadi bukan berhenti saat itu juga. Sama seperti tadi, tiba-tiba kita butuh kendaraan bermotor yang tadi lebih ramah terhadap lingkungan. Berdirilah pabrik kendaraan bermotor yang tidak menggunakan bahan bakar konvensional. Bukan hanya pabrik kendaraan bermotor yang diperlukan, tapi perlu juga pabrik energi yang digunakan oleh kendaraan bermotor tersebut. Sehingga limbah sistemnya sih tetap, kan? Ada input, ada proses, ada produk. Tapi problem materialnya tuh berbeda. Jadi upaya limbah yang dihasilkan berbeda, dan cara berpikir untuk menangani limbah yang berbeda tersebut juga berbeda. Nah, bagaimana upaya kita nanti bisa menerapkan konsep ini terus menghasilkan ide cemerlang atau value added dengan inovasi untuk bisa memanfaatkan baterai dengan kapasitas penyimpanan energinya besar. Kan? Problemnya sekarang belum diaplikasikan karena penemuan kita tentang masa mobilnya cuma ukuran 2x1.5 meter gitu, buat baterai yang dibutuhkan misalnya ukurannya 1x1.5 dari mobilnya, kan nggak secara estetika itu kan tidak, dan fungsional itu tidak proporsional gitu. Tapi sekarang kita sudah menemukan material yang bisa menyimpan energi jauh lebih besar, jadi kemungkinan memproduksi mobil dengan kapasitas penyimpan menggunakan bahan bakar yang bukan konvensional, misalnya baterai dengan kapasitas penyimpan energi yang besar, itu sudah bisa dimungkinkan. Nah, tugas kita adalah memikirkan bagaimana caranya. Kebayang kalau di Indonesia sendiri ada berapa banyak mobil, belum lagi yang akan diproduksi oleh industri kendaraan bermotor di seluruh dunia.
ada berapa banyak baterai kendaraan bermotor di masa yang akan datang yang akan menjadi problem baru. Jadi tidak bisa berhenti dari sini. Kalau mau jadi apa solid waste engineer-nya atau apa waste engineer itu harus memikirkan hal-hal yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Oke. Selesai pengantarnya, kita masuk ke tugas yang pertama. Tugasnya itu tugas kelompok aja deh, ada dua tugasnya, ada tugas kelompok. Yang pertama itu karena sekarang mumpung isunya masih beritanya masih baru. Jadi Ibu ingin kalian mengamati tentang potensi kemasan sebagai bahan dasar daur ulang. Nah, alternatif satu itu, kalau alternatif duanya, Ibu udah mereject tuh yang kalau dari bukan mahasiswa teknik lingkungan itu tidak diaccept masuk ke kuliah ini. Tapi mudah-mudahan yang di CX juga sama Ibu lihat semuanya juga 153 ya. Tidak ada yang dari luar prodi kan ya. Jadi pilihannya tetap di alternatif satu. Jadi kita akan berusaha menganalisis dan mengamati potensi kemasan. Salah satunya tadi ya. Tapi pertanyaannya masih banyak kan. Berapa besar sih kemasan yang digunakan? Apa aja? Untuk apa saja kemasan itu digunakan? Ya seperti Ibu sebutkan tadi, yang kemasan satu untuk tingkat satu fungsinya untuk menghindari apa? Agar material produk tersebut bisa sampai aman ke konsumen. Dua, yang tingkat tiga lagi karena urusan transportasi agar aman selama dari pabrik, dari produsen sampai ke konsumen. Jadi fungsinya itu bisa beda-beda. Fungsinya untuk melindungi produknya, fungsinya yang ditambahkan hanya karena ingin pada saat transportasinya itu bisa di tetap aman, sehingga sampai di konsumen produknya masih lebih baik. Kemudian, tugas besar itu tugas dua, adalah menyusun konsep detail sistem daur ulang limbah, bisa di area perumahan, bisa juga di industri, atau bisa juga berpikirnya di kawasan industri. Jadi konsep circular ekonominya itu bisa dibahas ya. Jadi limbah dari satu proses produksi, limbah dari satu industri bisa masuk ke sebagai bahan baku di industri lain yang berada di dalam satu kawasan. Nah, ini tugas besarnya, tugas yang kedua. Tapi karena kita sudah punya pengetahuan sampai di sini bagaimana unit operasi dan unit prosesnya, maka yang diharapkan di tugas besar ini harus ada aspek teknis, terutama gambar. Gambarnya tidak perlu detail sekali, harus setiap potongan tuh di apa, setiap konfigurasi, setiap unit proses atau unit operasinya dipotong, tapi minimal sudah menggambarkan konfigurasi secara keseluruhan. Oke. Menurut Ibu, itu saja yang mau disampaikan di kelas pertama hari ini. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan penting. Karena kan tadi kalau orang kreatif itu biasanya curiosity-nya tinggi. Ya. Jadi ada kumpulan pertanyaan. Jadi kelas hari ini, salah satu yang Ibu harapkan itu nanti Ibu akan posting di MS Team, Ibu akan buat tulislah kalimat-kalimat pertanyaan yang kalian anggap penting dalam aspek teknis daur ulang. Nanti kumpulan pertanyaan tersebut tuh akan Ibu konten analisis, Ibu lihat yang mana yang menjadi concern utama kelas ini. Ya. Oke. Okay. Nah, karena kita satu semester ini daring, Ibu udah untuk semester ini ITB-nya itu bilang nggak apa-apa kalau menyimpan apa materi kuliahnya di dalam bentuk video itu terlalu besar di MS
stream, maka sebagian itu Ibu simpan di YouTube. Jadi kalau misalnya mau melihat materi kuliah kita, bisa lihat di channel YouTube. Jadi kita punya tiga platform utama ya. Banyak sebenarnya, karena di ITB juga ada CX, ada kuliah ITB HCID, ada. Tapi untuk kelas ini kita, yang utama platform yang kita gunakan itu Zoom, kemudian MS Teams. Kalau ada hal-hal yang mendesak banget, itu bisa email ke Ibu. Nah, demikianlah pengantar aspek teknis daur ulang. Mudah-mudahan konsep dasar ini bisa kalian bawa dan dipikirkan dengan benar gitu. Jadi kalau ada yang ragu-ragu terus tidak begitu tertarik dengan konsep daur ulang dan konsep yang Ibu ceritakan tadi, ya lebih baik pilih mata kuliah yang lain gitu. Jadi kelasnya ini adalah orang-orang yang memang antusias dan apa namanya, passionnya itu memang gimana nih cara mengelola limbah. Limbahnya itu bukan spesifik. Memang kita fokus ke limbah padat, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan lihat limbah cair juga boleh, gas juga boleh gitu. Yang penting dia ada konteksnya, itu adalah konteks daur ulang. Nah, ada beberapa materi kuliah di pendahuluan ini yang Ibu tidak bahas di kelas, tapi Ibu sudah buat video pendeknya. Jadi kalian bisa lihat misalnya apa sih daur ulang itu, apa yang dimaksud daur ulang, apa bedanya dengan daur pakai, apa jenis-jenis daur ulang, apa daur ulang itu punya tingkatan, yang sebenarnya yang diharapkan dari mana. Jadi kalau Ibu nanti tanya, misalnya, yang kita harapkan itu sebenarnya daur ulang tingkat yang mana? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, gitu. Nah, itu harus sudah ada jawabannya, karena Ibu sudah berusaha membuat materialnya dan membuat videonya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kelasnya Ibu tutup? Kan Ibu janjinya cuma 1 jam hari ini. Ayo. Siapa nih? Ya, kalau Darlin, Ibu udah ingat, David tahu. Ini pada tidur-tiduran ini kayaknya nih. Nih Dati, mana nih Dati? Coba kamu buka itu video kamu. Nih Dati Imamah. Sebentar ya, Bu ya. Mau pakai jilbab dulu. Oke. Tapi ya, oke. Iya, sebenarnya Ibu ke kelas ini karena kelas pertama Ibu rindu sama mahasiswa Ibu. Saya juga rindu, Bu. Kenalan dulu boleh, Bu? Boleh. Tapi Matthew kan, Ibu kan, kamu kan udah ada di kelas Ibu sebelumnya ya? Oh, nggak salah ya. Selebihnya Matthew mah terkenal, Bu. Aduh, yang lain maksudnya, Bu. Ya udah. Ya, siapa yang mau buka videonya? Tadi nih Dati, yang mana nih Dati? Maya, Ibu ingat. Kenalan sama siapa, Matt? Oke. Ya udah. Oke. Ada pertanyaan lain nggak sebelum kelasnya di Ibu tutup? Jadi Bu, kalau misalnya nanya, Bu. Ya, siapa tuh? Fathia, Bu. Mana Fathia? Ayo Fathia. Ya. Kalau misalnya daur ulang, makanya harusnya sedikit air bersetanya jadi kelihatan. Fathia. Iya, kalau misalnya daur ulang sendiri, misalnya di industri ya Bu, itu udah ada regulasinya nggak ya Bu ya? Jadi kayak misalnya syarat-syarat limbah yang bisa didaur ulang kayak gimana dan hasilnya seperti apa gitu? Ya. Bagus nih pertanyaan Fathia. Jadi sebenarnya sama seperti ilmu kita sebagian besar tuh driving force-nya itu memang regulasi gitu. Karena apa ya? Kalau dari sisi ekonomi itu memang selalu dibenturkan gitu. Sampai pada titik di mana kita masih berada pada zona untuk apa? Produksi terus. Dan apa profitnya itu tidak begitu besar, itu kita akan terus buang limbahnya. Nah, ini udah memang dibahas oleh para ahli ekonomi lingkungan kan ya. Jadi itu namanya pollution heaven tuh. Semua tuh titiknya selalu sama. Jadi kalau di awal tuh pada saat
produksi itu kalau belum sampai pada tingkat kualitas ekonomi yang diharapkan tuh pasti limbahnya naik terus. Setelah naik, nanti kesadaran lingkungannya itu naik juga. Nah, dia baru ada penurunan limbah yang dihasilkan. Nah, pertanyaan Mbak Dia, sekarang ada nggak Bu untuk melakukan daur ulang itu? Kalau regulasi kan yang dulu kan udah gue ceritakan ada tiga hal instrumen utama membuat manusia, industri, stakeholder itu mau melaksanakan pengelolaan lingkungan kan ya. Nah, berarti ya udah ambil instrumen pertama, instrumennya instrumen regulasi. Kalau sebelumnya udah ibu ajarkan bahwa regulasi itu berarti yang didekati rasa takut gitu ya. Karena kalau tidak dikerjakan berarti kena sanksi, kena denda gitu. Nah, regulasi sendiri itu tidak ada yang menyatakan secara jelas harus didaur ulang. Nggak ada di industri. Yang ada itu cuma sifatnya ya silakan di himbauan untuk melakukan daur ulang karena mereka mengejar rekognisi dari konsumennya dan stakeholder yang terlibat di industri tersebut. Nah, rekognisinya itu dalam bentuk apa? Misalnya dia bisa menyatakan pernyataan sudah melakukan produksi bersih gitu. Nah, dalam produksi bersih itu kan sudah ada beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk bisa menyatakan diri dalam produksi bersih. Nah, untuk tingkatan level pengakuan yang lebih tinggi, ya misalnya mendaftarkan dalam standarisasi. Nah, tapi standarisasi itu enggak ada kewajiban industri untuk melakukannya. Nah, tapi kalau kita bicara ke konsep besar dari ekonomi lingkungan, kita sadar bahwa seperti tadi, jadi begini, yang harus dipahami oleh produsen dan semua industri yang menghasilkan produk, bahwa bahan baku ini kan sebagian besar itu dari mana? Balik lagi, dari mana ya bahan baku kita? Dari lingkungan kan? Nah, bahan baku yang dari lingkungan ini, kalau kualitas lingkungannya turun terus, tadi kita produksi terus, kesadaran lingkungannya belum naik, masih produksi terus, berarti limbahnya tuh makin banyak terus. Limbahnya dibuang kemana? Balik lagi ke lingkungan juga. Ke lingkungan. Nah, karena dia balik lagi ke lingkungan. Oh, yang istri itu harus berpikir kalau lingkungannya turun sampai kualitas apa yang buruk, sekarang dia nggak akan punya lagi, dia tidak bisa lagi punya proses produksi karena bahan bakunya juga tidak ada lagi gitu. Yang dipikirkan seperti itu, terutama misalnya contoh kita tadi industri tekstil ya, tekstil apalagi dia perlu air banyak sekali. Coba bayangkan tuh dia mau ambil air, tapi air itu udah kualitasnya turun sampai ke tingkat yang dia tidak bisa gunakan lagi untuk proses produksinya. Gimana? Pasti gulung tikar kan? Nah itu. Kalau jangka pendek oke lah, buang. Tapi untuk jangka panjang, untuk keberlanjutan dari industri tersebut, maka dia harus memikirkan upayanya tadi. Tapi secara regulasi ya belum ada. Itu hanya rekognisi. Nanti kalau udah di acknowledge, direkognisi oleh stakeholder-nya, dia jangka pendek itu dengan harapan prediksi bahwa konsumennya juga punya kesadaran lingkungan yang tinggi, akan mau membeli produknya. Untuk jangka panjangnya, ya ini tadi, semua industri itu harus berpikir seperti ini, karena kan resource itu nggak akan bisa selamanya ada seperti kualitasnya sekarang gitu. Jadi kalau bigger picture yang harus diharapkan, yang harus ditekankan ke industri ya seperti itu. Gitu. Jadi secara voluntarily, nah instrumen yang ketiga kan yang biasanya buat aja voluntarily yang dikejar itu adalah etik. Dan lambat laun etiknya ini akan berubah menjadi instrumen yang kedua, instrumen ekonomi, urusan perut kan, kalau yang di kelas yang lalu yang ibu bicarakan. Nah, kalau dia udah melihat bahwa profitnya, atau ujung-ujungnya nanti kan profit, gak ada lagi bahan baku, gimana dia mau produksi, dia gak akan bisa mendapatkan profit. Nah, baru instrumen yang kedua bisa masuk. Tapi trigger pertamanya sama seperti concern-nya Fatia tadi, untuk
negara berkembang seperti kita itu memang harus diawasi tuh dengan regulasi gitu, regulasi plus law enforcement-nya. Jadi udah membuat regulasi nggak ada law enforcement percuma aja. Ya, terima kasih Fatia udah ditanya. Jadi ibu lupa tuh tadi bahwa kita juga concern bigger concept kita itu ini. Dan karena daur ulang sendiri itu tidak ada yang harus dipaksakan, belum ada nih harus daur ulang. Nah, untuk yang juga asosiasi industri-industri kemasan itu sudah mulai ikut mengelola, itu bukan paksaan ya, itu juga voluntarily dilakukan. Karena ya lihat ya apa namanya, secara moral dia juga ikut bertanggung jawab gitu. Walaupun masih kita tarik ulur, undang-undangnya udah jelas, sudah ada EPR, tapi pelaksananya belum seperti yang kita harapkan. Nah itu bisa kita kaji sampai ke kuliah. Ya bolehlah 2 minggu. Ini kita akan bahas tentang konsep besar tersebut gitu, sebelum kita masuk ke unit proses dan unit operasi aspek teknis berulang. Ada pertanyaan lain? Bu, saya mau bertanya Bu. Tapi ini mungkin lanjutan banget dari pertanyaan Fatia sebelumnya sih Bu. Nah, yang jadi pertanyaannya tuh kenapa nggak diatur gitu Bu? Terkait masalah technically dan law enforcement-nya nggak jelas gitu sama sekali. Saya baca Undang-Undang 18/2008 sekalipun masalah EPR itu cuma dari satu bab tertentu gitu doang kan Bu? Dan nggak diperjelas gitu apa yang bisa di EPR, gimana bentuk EPR yang dilakukan oleh industri dan sebagainya itu. Kalau misalnya di bidang lain termasuk di B3 diatur juga di Undang-Undang 18 dan dibuat juga peraturan teknisnya kan Bu, tapi nggak ada peraturan teknis untuk yang daur ulang. Kira-kira kenapa gitu ya Bu? Kan Ibu juga terlibat apa ya, udah lama berkecimpung juga gitu Bu. Oke, nah itu pertanyaan benar itu. Kalau undang-undang nggak mungkin dia atur detail teknis kan, namanya undang-undang. Kalau di hierarki itu dia harus sifatnya itu hanya mengayomi general, in general. Tapi dia udah merekognisi nih, IPR ada gitu, beberapa pasal 14, 55, 56 itu. Nanti kalian cek lagi deh, mudah-mudahan benar ini angkanya. Nah, setelah udah direkognisi dengan undang-undang, harusnya ada aturan pelaksana lainnya yang tingkatannya lebih rendah gitu. Masa undang-undang detail gitu. Ini sekian persen, industri yang menghasilkan produk lebih besar dari gitu kan, itu udah terlalu detail. Nah, kita perlu aturan pelaksana. Nah, aturan pelaksana ini kita tunggu-tunggu gitu. Yang keluar masih baru peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga gitu. Nah, targetnya di konsumen ini lagi. Tapi setelah dari PP tersebut, turunan ke bawahnya itu mau dicari gini, misalnya saya mau melaksanakan nih ke, sebagai ke apa yang masuk dalam unit peraturan pemerintah tersebut gitu, sebagai orang yang punya rumah tangga itu, nah, atau industri yang menghasilkan sampah sejenis rumah tangga gitu. Apa yang harus saya lakukan? Dia bingung sendiri. Nah, undang-undangnya nggak bisa jalan. Jadi apa namanya ya? Problem utamanya itu karena entitasnya itu besar ya dibandingkan dengan kalau misalnya PP 101 gitu. Kemudian ada keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang B3 itu, karena dia bisa diisolasi dengan mudah. Iya nggak? Bisa di-contain gitu. Datang aja ke industri, kan rumah tangga juga menghasilkan, ya, berpotensi menghasilkan limbah B3 gitu. Tapi dia scatter, nggak bisa di-contain. Kalau industri menghasilkan limbah B3 itu dia jelas. Dalam PP tersebut sudah dibilang, ini jelas nih sumbernya dari industri A, B, C, D gitu, di lampirannya ada. Atau misalnya, jika menghasilkan limbah, misalnya heksa, kloro, mentil, benzen, dan lain-lain sudah jelas gitu. Jadi sebagai pelaksana, apa namanya, industri yang terkena itu saya udah tahu, oh ya saya menghasilkan limbah ini atau industri saya masuk kategori ini, berarti menghasilkan limbah B3 masuk ke dalam peraturan tersebut. Nah, jadi jelas ya, masuk dia. Ya, urusan kita tadi tentang itu, udah ada undang-undang apa peraturan pemerintah tentang rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Tapi kan limbah cuma dari sini tadi, makanya ibu kasih konsep besarnya, ya kan? Jadi kalau mau urusan yang apa lebih jelasnya lagi ya, kau tahu ini dari sini ada, dari distributor itu nambah kemasan ada,
dari industrinya sendiri ada. Jadi semuanya kalau mau dibuat ya aturannya ada. Walaupun ada yang terakhir itu Bu, bukan apa namanya regulasi yang dekat sekali dengan IPR gitu, tapi hanya kewajiban untuk menyampaikan reduksi limbah yang dihasilkan. Jadi masih banyak PR-nya. Karena kalau mau pakai instrumen apa tadi hukum peraturan gitu yang mau didekati rasa takut ya harus benar juga hukumnya itu harus berlaku dan tidak membeda-bedakan gitu. Jadi jangan satu terus bisa dipun kalau misalnya tidak berlaku rata untuk semua penghasil limbah nanti ngeyel lagi yang konsumen kan ini dari produsen katanya. Ya, gitu. Nah, itu konsep besar yang masih kita menjadi barrier untuk bisa melaksanakan daur ulang limbah ini dengan lebih mengena untuk setiap penghasil limbah. Gitu ya, David. Nanti kita diskusi yang lain lagi lah kita lanjutkan ke depan. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Oke, berarti cukup ya. Jangan lupa kalau Ibu memasukkan materi, ada beberapa materi yang nanti Ibu masukkan di MS Team atau di kuliah ITB ACID itu dibaca dan Ibu tidak, kalau Ibu udah buat videonya, Ibu nggak akan bahas lagi di kelas. Tapi persepsi Ibu dan harapan Ibu, kalian buka dan baca. Jadi tidak hanya terpaku pada kuliah darinya saja gitu, tapi materi yang ada di dalam yang sudah Ibu siapkan juga untuk kalian. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa mengisi presensi di Kuli Akademi ITB ACID. Kemudian nanti Ibu posting tentang tadi, what is your big question dalam mata kuliah ini? What are, jangan what is, biar banyak. What are your big question? Nanti Ibu akan minggu depan kalau dibantu Mas Adit, nanti Ibu bisa lihat itu. Apa concern kalian lebih banyak di mana gitu dari pertanyaannya ya untuk satu kelas ini. Dan pesannya untuk yang nggak ada passionnya di daur ulang limbah udahlah PRS aja nggak usah terlalu banyak kelasnya nih mata kuliah pilihan soalnya. Oke, kalau tidak ada sampai bertemu minggu depan nanti Ibu kabari platformnya apa. Salam sehat ya. Selamat siang. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.